Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arisma Motorsport. Oke. ZX25R tahun 2022 non ABS, tipe standar dari Kawasaki ZX25R. Oke, Mas Bro. Langsung kita review. Wes, mantap. Untuk motornya ini sudah kita auto detailing dan pastinya sudah tidak ada baret, noda, dan lain-lain. Nah, di motornya sendiri ini sudah menggunakan beberapa variasi seperti knalpot, course, full system, oke. Terus windshield-nya ada jenong ya. Terus udah ada penutup spion. Header-nya pelangi. Pelangi. Nah, kayak lagunya Bumerang ya. Nah, ini motor sudah siap untuk kita jual. Yang pastinya teman-teman bisa mendapatkan motor terbaik di Aris Motorsport. Sebelum teman-teman bayar, teman-teman bisa lihat dan cek seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di video ini. Oke. Nah, ini seperti ini kilometer. Untuk kilometernya sudah berjalan 2479 perak. Oke, masih rendah sekali. Untuk kunci ada dua, kelengkapan surat-surat dokumennya lengkap semua. Warnanya hitam glossy alias hitam metalik. Warnanya full black. Di sini ada tulisan ZX25R dan ini tipe standar alias non ABS. Oke. Kondisi motor memang standar untuk mesinnya. Spabor orinya nanti kita kasih. Terus lampu stopnya ini dalet ya. Coba kita nyalain. Nah, seperti ini LED ya. Keren, mantap. Oke. Untuk kondisi ban kotor. Karena di luar nih lagi ada pekerjaan proyek, Mas Bro. Jadi pas masuk dia tuh, ih, mantap ya. Berwarna jadi ban motor kita. Oke, depan belakang nih, Mas Bro. Nah, kondisi ban udah pasti standar pabrik. Untuk suaranya kita bisa tes langsung ini mumpung lagi on dan kita coba cek sound, oke? Okay. Netral ya, netral, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Motornya sudah kita panasin, sudah kita nyalain juga, semuanya tidak ada masalah. Kelistrikan normal. Suara knalpotnya juga aduhai. Terdengar langsung ciri khas 4 silindernya. Nah, ini motor tahun 2022 sesuai yang saya bilang tadi. Terus pajaknya juga masih hidup, bulan 5 kalau nggak salah ya. Dan ini tipe-tipe non ABS. Oke. Okay? Nah, untuk motornya ini teman-teman bisa mendapatkan dengan harga
Oke, sebelum kita bicara harga, ini kita bicara tentang jaminan ya. Dari Smart Sport tuh motor semuanya kita jamin. Kita jamin sudah kita auto detailing, kita jamin mulus, tidak pernah tabrakan, tidak pernah jatuh, dan surat-surat pun keaslinya semuanya oke. Semuanya kita jamin keasliannya, dan teman-teman bisa cek-cek nanti surat-suratnya via video call kalau teman-teman di luar kota. Kalau yang mau datang langsung silakan cek unit ke sini. Mumpung motornya masih ada, masih ready. Dan silakan untuk di video call atau datang langsung ya. Nah, ini dari sisi sebelah kirinya. Bodi mulus banget, Mas Bro. Dan untuk harga, ini kita jual dengan kondisi knalpot racing, stop lamp LED. Terus originalnya ada semua, nanti kita kasih semuanya barang standarnya, knalpot standarnya ada, ini ada, nah ini contohnya, ini knalpot standar Orion dari motor yang ini. Nah, untuk harga ya, kita buka di angka, kita open sell di angka 99.900, weh, 999. Jadi angka cantik ya, angka ganteng, nomor cantik, 999. 99.900 sudah mendapatkan satu paket motor ZX25R tahun 2022, pajak bulan 5, knalpotnya ada 2. Oke, buat teman-teman yang berminat, silakan hubungin admin kita di Aris Motorsport. Yang mau cash, kita utamakan cash. Kalau yang mau kredit, juga bisa. Kredit, DP-nya cukup 17 juta saja. Untuk cicilannya, maksimal sampai 3 tahun. Oke. Untuk berapa lama cicilannya dan berapa nilai cicilannya, teman-teman bisa langsung cek nomor admin yang ada di link description yang saya tulis di bawah. Oke? Okay? Apalagi ya? Motor sudah, harga DP sudah. Oh iya, untuk kredit itu khusus daerah Jabodetabek ya. Di luar Jabodetabek, cash only. Oke? Okay? Cukup sekian dari saya untuk review singkat di motor ZX25R tahun 2022, pemakaian baru belum sampai 1 tahun. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, di komen, di share apa perlu. Dan di subscribe tentunya dong channel YouTube kita. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Aris Motorsport. Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bro.